Kalau sekarang orang yang sudah kecapean sekarang, udah apalah nggak ngerti lah mak, kayak makin lama makin susah kata orang-orang tuh ya. Ronaldo. Ya Ronaldo lah. Saya kira nomor 7. 7 ya Ronaldo. CR7. CR. Luar biasa semua. Ya kan ada tanya enggak sekusat? Pada hari ini sebuah peristiwa bersejarah di Republik ini, ada pemilu suara ulang yang levelnya pada provinsi dan ini pertama kali. Ini kan keinginan dari rakyat Sumatera Barat, ya khususnya para pemilih saya waktu itu, di mana MK telah mengkabulkan ya dengan adanya PSU ini. Ini sebuah hal yang penting sehingga hukum telah ditegakkan, keadilan sudah kita terima. Yang datang tuh yang tertentu untuk memilih antara kota dewan itu sih katanya. Karena mereka pendukungnya. Mm-mm, pendukung itu. Rata-rata begitu mm-mm, ya. Mm-mm. Tapi jangan sekali lagi diulang lah balik. Mengganggu apa lah orang kesibukan orang Terajo. Salah satu faktor penyebab kenapa kemudian ini terjadi, tentu saja penyelenggara tidak maksimal mengerjakan proses tahapan pemilu secara profesional. Bukan tidak mungkin ya, ada dominasi figur-figur tertentu yang mempengaruhi berbagai hal. Misalnya dominasi para koruptor yang kemudian ingin tetap bisa dipilih, lalu mereka punya pengaruh yang luar biasa dan kemudian berdampak kepada proses pemungutan suara ulang atau hal-hal lain yang kemudian memaksa penyelenggara pemilu untuk mengulang rangkaian tahapan pemilu yang ada. Oh, berarti 20% baru kan?